Antusias masyarakat untuk mudik pada Lebaran kali ini dinilai cukup luar biasa oleh anggota DPRD Kota Jambi, di mana pada 2 tahun sebelumnya masyarakat belum dibolehkan untuk melaksanakan mudik dikarenakan kasus COVID-19 masih sangat tinggi. Libur Lebaran kali ini nampaknya disambut antusias oleh berbagai kalangan, mulai dari aparatur sipil negara, pegawai swasta, dan para pekerja lainnya. Anti Yosefa selaku anggota DPRD Kota Jambi menyampaikan bahwa semangat Lebaran kali ini sangat terlihat jelas, di mana saat ini di sekitar Kota Jambi terlihat beberapa kendaraan dari luar Kota Jambi berdatangan. Anti juga menghimbau meskipun pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran, masyarakat juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar angka kasus COVID-19 di Kota Jambi tidak kembali meningkat pada momen Lebaran kali ini. Tahun ini luar biasa ya gitu, dimana masyarakat sudah bisa mudik lagi, COVID sudah melandai, dan luar biasa semangat dari seluruh ya masyarakat Indonesia mudik itu luar biasa, macet di mana-mana sekarang. Sandi, JEK TV, melaporkan.